Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys di Yatim Channel. Oke, hari ini kedengeran apa enggak suaranya? Enggak tahu, mudah-mudahan kedengeran ya. Oke, hari ini hari kedua di Jogja. Mau nyari sarapan dulu. Habis itu ya nanti kan ada acara nikahan, kebetulan jam 1 siang. Jadi ini pagi mau nyari sarapan dulu ke tempat teman-teman gas satu yang kemarin ya. Jadi mereka nggak ada beda penginapannya, mereka ngumpul di sana. Kami mau ke sana nih. Ya. Tuh gelap ya. Jadi kami mau ke sana, ini lagi nunggu si Awal di depan. Gimana nanti perjalanannya, ikutin ya guys. Jangan lupa subscribe Yatim Channel. Kita coba, ya bukan explore ya, jalan ke sana aja pagi-pagi, ini hari Sabtu kebetulan. Nanti kita lihat deh perjalanan di sana ada apa aja. Ikutin terus ya guys. Oke guys, ini udah di daerah apa sih namanya? Sekitar Prambanan, Bogem. Rumah Sunat Bogem. Rumah Sunat ya, bener ya? Rumah Sunat Bogem. Nah, ini lagi ngumpul sama tim Gas Santuy kemarin. Nah, ini udah ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol. Oh, nanti dari sini rencananya nanti kekawinan. Habis dari kawinan nanti nggak tahu sore mau jalan kemana. Ya nggak om? Jalan kita om? Pasti om. Tatar ngantuk nih. Waduh, udah nyarap di sini. Alhamdulillah nih, nyarapnya di sini kita. Di hotel nggak dapat sarapan, di sini nyarapnya. Nah, ini sekarang diajakin sarapan, guys. Ya, kita sarapan dulu, guys. Hah? Jemur? Helm gua udah nggak basah. Kan nggak ini. Bener, loh. Bener nggak basah? Nggak, bukan. Tas gua beberapa helai baju ada yang masih basah. Saya nggak. Aduh, Hendra apa ya? Hendra parah. Gua nggak basah. Ada bolin plastik. Dalamnya. Dia pakai ini, om. Pakai apa? Pakai para itu loh, apa raincoat itu loh, rain covernya abal-abal lah, misalnya gitu loh. Itu mana bawaan tasnya? Rain cover masih rembes. Itu bawaan tasnya, kan? Bawaan tasnya. Ada dengan masukin plastik sampah. Iya, betul. Cuman kata Sorin katanya, ngapain orang udah ada. Lah kan gue beli, lu kan kata lu udah ada, kalau gue beli gue suruh lu. Siapa? Sorin yang mana? Gak tau om, ketinggalan di hotel om, enak aja. Jadi oleh-oleh apa? Kata istri nggak usah. Karena saya kan pekan depan ke Lampung. Habis itu Kamis depannya, Kamis itu juga Seninnya Selasa ke Lampung, Kamisnya ke Bandung. Dia kata istri udah di Bandung aja jajannya. Oh ya udah. Oleh-oleh sama FO Bandung mah. Wah itu dia. Ya pilih lah, jangan dua-duanya loh. Tekor saya. Jadi buat Bandung. Ada Bandung. Jadi buat Bandung. Bogem. Nih, apa? Mana sih nama? Ini tempat. Tuh, oh nih. Ini nama tempatnya, guys. Juru Supit Bogem. Ini di dekat Prambanan. Nah, ini si Awal sunatnya di sini katanya. Nah, sekarang kita sarapan, guys. Masya Allah, asik. Sopnya di atas tuh. Wih,
Masya Allah. Ya, agenda hari ini belum tahu mau kemana. Nah, ini belum tahu nih mau kemana hari ini. Habis kawinan tuh kayaknya nanti mau ya muter sedikit aja lah ya. Explore dikit. Hanya belum tahu mau kemana. Yaudah, kita sarapan dulu guys. Ikutin terus ya. 2000 years later. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Balik lagi ke hotel tadi ya, jadi mau siap-siap jam 1 ke kondangan dulu. Habis itu setelah kondangan nanti rencana mau ya muter-muter sedikit lah sekitaran Jogja, hanya belum tahu mau kemana, diliatin aja yang lain pada mau kemana. Oke, sekarang siap-siap dulu ya guys, ikutin terus video hari kedua di Jogja. Wih, hey. Belum pada yang mandi ini. Masya Allah. Si bensin di Si bensin tinggalan. Oke guys, kita ke kamar dulu. Ikutin terus ya perjalanan hari ini. Many hours later. Oke guys, kita mau cari tempat ngopi-ngopi. Ini udah di base camp lagi. Di base camp. Nah, ini kita mau cari tempat untuk ya makan malam sekaligus ya duduk-duduk santai lah ya, ngopi-ngopi. Dan ini lagi cari-cari tempat, ada beberapa alternatif. Nanti kita lihat ya tempatnya seperti apa. Ini lagi pada mau siap-siap. Oh, siap-siap. Betiki. Oke, kita lihat perjalanan seperti apa. Ikutin terus. Mobil. Kosong, kanan kiri kosong. Lurus, lurus. Kopi Kayangan bukan yang di-share sama Acil tadi ya? Apa ini di sebelah kanan? Oh, candi. Oh, kita wisata ini. Oh, ini ada candi, guys. Oh. Masuk ya? Oh, football.
Oh, Candi Sojiwan namanya. Cakep. Foto dulu, masa nggak foto sih di sini? Foto dulu kali. Foto lah di sini, masa nggak foto kita? Oh iya ya. Gimana? Lanjut. Yuk langsung loh, nanti deh. Masuk kamera deh paling enggak. Keren. Cakep, masuk kamera. Iya, pagi kali ke sini ya? Pagi kali nih ke sini. Eh, ada hotel di sini. Wah. Wah. Iya, masya Allah. Oh, tinggi. Oh, ini. Yoi. Sunset. Masya Allah, luar biasa ini. Cakep. Masya Allah, nikmat naik. Betul. Masih diarahkan ya. Yo, masuk ada. Oh, ini candi Barong. Oh, banyak candi di sini. Ini jalanannya asik nih. Siap. Oh, ini malam asik nih.
Jadi mirip-mirip sawah kemarin kayaknya suasana. Awas, wow. Awas tengah. Wow, jalan asik. Oh, kiri tajam. Kiri tajam. Belakang aman, aman, ban masih aman, komplit. Oh, brake sendiri. Oke, wow, ramai sekali ya, ramai banget ya. Oh, ramai banget, gila. Wow, ini cukup brake sih. View-nya di atas. Mantap seperti ini. Yang di atas itu ya? Atas ya? Iya tuh. Satu langit kopi, wuih, naik ya, masuk ya, satu langit kopi, 25.000 mm apa tuh, ini gila sih, bismillah. Siap. Sini ya. Oke guys, ini udah nyampe di Kopi Watu Langit namanya. Jadi Watu Langit Cafe. Jadi ini agak tinggi tempatnya. Tempatnya tinggi di atas. Nih, tuh tulisannya tuh. Oke guys. Tuh Watu Langit Coffee. Di Watu Cafe. Watu Langit. Watu Langit ya. Aduh. Cafe. Watu Langit Coffee. Coffee. Jadi tempatnya di atas ini guys. Capek gue nih masuknya sini pak. Ah lu naik motor kok? Kan ini. Wah, kita masuk ya guys, kita lihat. Oke. Cari tempat duduk dulu kali ya, taruh helm ya. Duduk dulu kali ya. Duduk dulu ya, taruh helm. Kita cari tempat duduk dulu guys. Eh, wah, terus wah, cari tempat duduk dulu. Ini ada beberapa menu. Nanti kita lihat nih. Mbak, aku nggak bisa pesan di meja. Harus di sini. Nggak bisa di meja. Duduk dulu boleh tapi. Oh, duduk dulu. Yuk, duduk dulu. Kita nyari tempat dulu. Wow.
Ini namanya Watu Langit Coffee. Kita lihat ya ada apa aja di sini. Misi mana? Oh, tuh dia tempatnya, wow, tinggi, keren. Tuh, kita dari sana tadi. Oh, ini dataran tinggi. Aduh, telat sunsetnya udah lewat. Jadi ini guys tempatnya. Aduh, nggak fokus dong. Yuk, tuh Watu Langit, sampai atas tuh dia. Wow, hajar sampai atas yuk. Hah? Jangan tanggung-tanggung. Oh, sunsetnya di mana sih? Urus sebelah sana sunsetnya. Sunsetnya sebelah sana ya? Sunset sana ya. Sunsetnya sana berarti. Bagus banget tuh langit merah tuh. Sunset situ. Langitnya bagus banget. Wow, guys, lihat nih. Oh, itu sunsetnya, ya Allah. Posisinya gak bakal nyusul lagi begini. Oh, kita paksa yang ada kita tetein lagi, kita kan. Tai lo. Halo, gak ada liko, Pak. Mantap, ya. Naik tinggi lagi, yuk. Ah! Ini cakep. Beuh! Video call Ijal nih. Jal, lihat nih. Wah, habis dia. Bangga. Wah, ini bagus sih. Kita bisa enggak sih duduk di sini pakai tikar aja? Oh, Masya Allah. Masya Allah. Wow, lihat nih guys. Viewnya ini luar biasa sih, keren banget. Ini oke. Oke. Halo, Kak Ikut, ini gua di atas tuh. Jal. Watu Langit. Wah, Jal. Gila, Jal. Oh. Watu Langit dekat itu tadi, breksi, dekat base camp. Breksi, ya. Dekat di atas breksi dikit. Oke guys, ini kita lagi nikmatin view. Kita lagi nikmatin view. Bisa nanti kita coba ya, kopi apa makan, kita lihat nanti seperti apa. Tapi jelas ini view-nya luar biasa bagus sih di sini. Nanti kita sambung lagi ya, kita lihat dulu menunya seperti apa. Hope you enjoy the view guys. Keren. Ikutin ya perjalanannya. Jalannya ada penerangannya ya, nggak gelap-gelap banget juga. Kalau kesana kemana? Iya, yang tanjakan tinggi tadi nih, yang belok kiri langsung tinggi. Oh, di sini baru gelap. Ini baru gelap nih. Iya, ini gelap nih. Yang jembatan kecil tadi tuh. Kayaknya dia ini jalan yang pasti pecah dua nih, hati-hati jalan pecah dua, kiri apa kanan pilih. Bentar dulu, langsung tuh terus bener-bener. Si bapak mungkin mau ngeliat arah tadi. Bener kok.
Bukan sawah kok, tenang aja. Kita udah pernah ke sawah yang lebih parah dari ini. Enggak, itu tuh udah. Ini jalan jalan pintas, iyo. Nah, kalau ke sana baru beda ceritanya. Wah, kalau malam portal tutup tuh kayaknya. Putar-putar. Oh, situ. Eh. Balik, Om. Om, kemana? Benar? Benar? Kiri ya? Wah, si Bapak kesasar, toh. Ini breaks. Ini tebing breaks, ini bukan kiri. Kita kesasar lagi. Ini break sih. Oh, tapi kok rame. Oh, ini tebing break sih. Ini tebing break sih ya? Ini break sih bukan? Ayo, break sini. Oh, say what? Yang banyak bis tadi. Balik. Kanan apa? Iya, balik ke kanan. Oh, no. Ayo, pilih kanan apa kiri? Aku pilih kiri lah. Aku pilih yang kiri lah. Enggak, aku pilih jalur kiri maksudnya. Wah, blank spot. Oh enggak, blank spot ya? Enggak kepanjangan ini. Assalamualaikum. Offroad ya, jalur offroad. Lavatur. Hati-hati rem kanas. Oh iya tuh jalan. Tahan dikit depan. Om hidup, tahan Om. Kanan ya, depan kanan, jalan raya besar kanan. Kanan, jalan raya besar kanan. Abis jalan setapak kanan. Abis jalan setapak kanan ya.
apa black spot ya? Ah? Terus saya terus saja. Ikutin. Iya, ketemu jalan raya kanan. Ketemu jalan raya kanan. Udah dapat belum? Jalan raya kanan. Jalan raya besar kanan ya. Habis jalan cabang tadi. Jalan cabang ikutin aja. Turun. Turun. Jalan coran belok. Aha, belok ke kanan. Yang ada portal tuh belok kanan. Yang ada portal tadi beloknya ke kanan. Ya maksudnya kita kan habis muter balik tuh. Lu di mana? Jangan kasih salah aja. Kanan. Jangan kanan. Terus salah balik. Salah. Balik. Depan tahan dulu. Depan cabe. Wal. Depan Om Hidup. Om Hidup, Om Fitri. Om Hidup, Om Fitri. Om Hidup. Yang di depan ya, Pak? Yang di depan ya, arah ini jalan. Terus balik lagi ke bawah. Dra, tunggu sini ya, gue samper. Jalan bercabang tadi ikutin aja yang udah ke bawah. Iya betul, ikutin aja ke bawah. Itu iya yang masih lagi ya. Masih terus ya, Indra? Kita kebablasan nggak, Indra? Indra, terus Indra. Kanan ya? Udah. Mana? Jadi kebalik ya. Mana? Indra, jalannya di mana sih, Indra? Lu ada, gue liat lampu lu tuh. Bawah. Ada, liat lampu dua nggak? Nyala. Udah, naik lagi nggak? Oh iya, itu tuh. Ayo, turun. Oke, udah. Dapat, udah. Oke, kanan, siap. Oke. Sip. Yuk. Awas licin batu. Awas batu. Batu pasir. Pasir. Yang tahu jalan sih? Benar ya? Maju ya? Betul kan? Ini kan yang candi kan yang sana kan?
Lurus bener, apa balik? Udah karaoke. Oh, di sini. Alhamdulillah. Oke guys, ini udah turun dari Watu Langit Coffee. Sekarang mau makan malam. Ini di mie bakmi Jawa Pak Ari. Masih di sekitaran itu juga ya, tapi agak di bawah sudah tempatnya. Nah ini kemarin udah nunggu pesanan, ini teman-teman biasa lagi pada main, kita lihat ya. Nah ini udah pada kompetisi nih kayaknya nih. Nah kalau Merik kayaknya lebih seneng nyanyi daripada main biliar ya, kita nanti part 2. Oh siap, mau mawal gua gak bisa. Oh gua tahu lo cuman Bukan main biliar, tapi dia main lato-lato. Lato-lato yang gini ya? Ya. Simpetnya bocah-bocahnya seneng ya, Om. Oh, iya. Ijal, kan tau ijal, ijal. Simpetnya bocah-bocahnya. Walah. Bos. Ini. Nah, biar pada main, habis main lapar baru makan. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya. Siap, ikutin terus perjalanan hari ini, explore tipis-tipis Jogja. 2000 years later. Langsung. Iya. Iya, ah. Sudah sampai lagi di hotel. Si Jal juga udah ini, tapi dia nggak ikut tadi, dia ada acara. Oke, itu perjalanan hari kedua, hari Sabtu di Jogja. Insya Allah besok pagi hari Ahad kita langsung pulang, balik lagi ke Jakarta. Hanya jam berapa belum tahu, besok skenario besok diatur lagi deh. Tapi intinya itulah perjalanan kita hari ini. Tadi pagi ke Bogem ya, kalau kita lihat dari apa review apa summary-in dikit lah perjalanannya ya. Tadi ke pagi ke Bogem sebentar silaturahim, setelah itu siang pulang acara nikahan. Habis nikahan jam habis asar tadi balik lagi langsung ke Bogem lagi dan makan. Tadi kan udah lihat ya di videonya, kita di namanya Sky Watu Langit. Watu Langit, astagfirullahaladzim, udah panggilin lupa. maaf, udah malam. Di Watu Langit Coffee ya, foto-foto di situ. Setelah itu makan di mie ayam, mie godok, mie Jawa Pak siapa tadi Pak, lupa lagi, tapi tadi adalah sudah saya sebutin kan ya. Hah? Bukan. Oke, habis itu pulang deh ke sini. Tadi sedikit memang agak pisah, tadi seru juga, hampir masuk hutan juga sebagian kelompok tadi, nyasar-nyasar. Tapi yang penting alhamdulillah udah sampai hari kedua juga sudah selesai hari ini.
Oke, guys, itu aja perjalanan hari kedua. Jangan lupa subscribe Etim Channel, like, share, dan komen di video-video kami. Sampai ketemu di besok hari. Insya Allah perjalanan pulang masuk ke bagian video trip ke Jogja, touring ke Jogja. See you guys. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.